Berterima kasih Margaret Dian Kesapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 18 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dikesan di Kampung Kiau, Kota Belud sejak 11 Julai lepas. Daripada jumlah itu, 9 orang adalah kanak-kanak prasekolah dari Sekolah Kebangsaan SK Kiau. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata hanya prasekolah diarah tutup setakat ini kerana terdapat kanak-kanak yang dijangkiti HFMD. Beliau yang dihubungi bernama menjelaskan penutupan itu dibuat untuk membolehkan premis dibersihkan dan rangkaian jangkitan dapat diputuskan. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Hajah Maimunah Suhaibul berkata, setakat ini hanya sebuah prasekolah di Sabah ditutup sementara berikutan penularan HFMD, iaitu prasekolah di SK Kiau, Kota Belud yang ditutup selama 10 hari sejak 11 Julai lepas. Penyakit tangan, kaki dan mulut berpunca daripada virus yang mudah berjangkit dan boleh merebak menerusi air liur, cecair luka dan najis. Tanda-tanda jangkitan termasuk demam, ruam dan bintik-bintik di tapak tangan dan kaki serta ulcer pada mulut dan lidah selain jangkitan pada saluran pernafasan dan sesak nafas. Isu kaum dan agama bukan mainan. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jaujan Sambakong mengingatkan semua pihak agar tidak mempermainkan sentimen tersebut demi memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Menurut Datuk Haji Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, isu perkauman dan keagamaan tidak wajar diperbesarkan sehingga boleh mencetuskan perpecahan terhadap perpaduan yang sedia terjalin. Rakyat Sabah, soal sambutan terutama dari segi jamuan, ya, jamuan ini, saya ingat tiada masalah. Baik agama Islam, baik agama-agama lain, paham dengan keadaan itu. Hakikatnya saya ingat tiada masalah. Yang keadaan bercampur dalam majlis-majlis. Datuk Haji Jaujan yang ditemui media dalam satu majlis di Sempona menjelaskan sikap saling hormat dan menjaga sensitiviti kaum dan agama harus sentiasa menjadi teras utama untuk mewujudkan keharmonian masyarakat. Dalam majlis ini, Pusat Daerah Mengundi Dun Sulabayan turut menerima sumbangan. Bahang perlawanan akhir Piala Dunia 2018 turut dirasai penduduk Sabah, khususnya para peminat sukan bola sepak. Menjelang detik perlawanan akhir 11 malam ini, pelbagai aktiviti menarik diadakan sempena program Bola Dulubah anjuran RTM Sabah dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah, UMS dan Parlimen Sepanggar di Stadium UMS, Kota Kinabalu. Ikuti perkembangannya bersama-sama Saleh Jikri. Baik, dia pastinya dia juga tidak ingin ketinggalan dan tidak sabar-sabar lagi untuk bersama-sama kami di Stadium Universiti Malaysia Sabah ini sempena dengan program Bola Dulubah yang dianjurkan RTM sendiri dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dengan Parlimen Sepanggar. Program Bola Dulubah ini akan dihadiri oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Parlimen Mohd Syafiq Abdal bersama dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Ajiz Zaman yang merupakan juga ahli Parlimen Sepanggar dan mungkin dihadiri lagi dengan wakil-wakil ataupun tamu kehormat yang lain untuk sama-sama mencayakan program Bola Dulubah ini. Dan untuk program malam ini, pelbagai acara diadakan antaranya persembahan hiburan yang diterajui oleh Kombo RTM Sabah sendiri. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apakah persembahan-persembahan yang dibawakan pada malam ini, kita bersama dengan Matlan Sukudat yang merupakan orang kuat Kombo RTM Sabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, secara peribadi pasukan mana yang akan menjadi pilihan malam ini? Secara pribadi, pasukan pilihan ialah Kroasia. Kroasia, okey. Tak apalah, saya pilih Perancis. Baiklah, kita balik kepada persembahan hiburan pada malam ini. Sempena dengan program ini, bagaimana bentuk persembahan yang telah disediakan untuk program malam ini? Okey, persembahan malam ini kita akan bawakan satu berjiming kita. Di mana kumpulan berjiming kita ini akan menampilkan kita punya penyampai-penyampai radio ataupun selebriti RTM Sabah lah. Jadi artisnya ialah Esther Plinius, Ricky Mara. Kami sediakan dalam 20 lagu dan genre kami agak menyeluruh. Okay, terima kasih, Matlan.
Baiklah, itulah untuk anda yang akan berada bersama-sama meriahkan program Bola di Lebah ini. Jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke Stadium Universiti Malaysia Sabah UMS malam ini sebagai program Bola di Lebah. Dan selain itu juga turut dimeriahkan dengan ada cabaran penalti, ada cabaran PS4, ada berjiming kita, ada teka bola, cabutan tiket bertuah dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang diadakan. Dan perkembangan semasa nanti insyaAllah kita akan bawakan menerusi Nasional 8 nanti, insyaAllah bersama dengan rakan penyampai Jovinia Jim Lajim yang akan bawakan secara langsung kepada anda dari Stadium UMS Kota Kinabalu ini. Kembali bersama dia di Nasional 5 Sabah. Silakan. Baik, terima kasih Saleh. Beralih kepada berita seterusnya. Festival Tarian Rakyat Remaja Antarabangsa Sabah 2018 melabuhkan tirainya dengan menyaksikan Sekolah Kebangsaan SK Tuari Taut Keningau dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Medamit Limbang Sarawak menerima anugerah Ketua Menteri Sabah masing-masing bagi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. SK Tuari Taut menerima hadiah wang tunai RM10,000 beserta piala dan sijil, manakala SMK Medamit Limbang RM13,000 juga beserta piala dan sijil. Anugerah Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah pula dimenangi SK Kiawayan Tambunan dan SMK Sungai Damit Tuaran. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM8 dan RM10,000 beserta piala dan sijil. Anugerah Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dimenangi SK Sungai Damit Tuaran dan SMK Tawau. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM6 dan RM7,000 beserta piala dan sijil. Hadiah-hadiah utama disampaikan Timbalan Ketua Menteri Sabah yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Christina Liu, mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Safi Haji Abdal di Pusat Kebudayaan Penampang. Festival tarian bertemakan Tugu Budaya Identiti Bangsa ini menghimpunkan 900 penari remaja berusia antara 6 hingga 19 tahun termasuk kumpulan penari jemputan luar negara dari Rusia, Sri Lanka, Indonesia, Filipina dan Uzbekistan. Baik, sekian berita dari Sabah. Petang ini kembali bersama Margaret di Angkasa Puri. Silakan Margaret.